Halo pemirsa YouTube, saya membuat gorden ini berdasarkan ukuran dari kayu yang saya miliki. Itu ada 3 macam kayu. Kayu pertama adalah ini 101 cm, kemudian kayu kedua adalah 60 cm, kemudian kayu ketiga adalah 11 cm. Dan lihatlah. Cara saya membuatnya sudah ada di tutorial gorden. Harapan saya untuk Anda silakan pelajari tutorial gorden ini. Dan ini adalah hasil dari kayu yang saya buat dan saya menjahitnya untuk Anda. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi siapa yang menonton video ini dan likes dan share sebanyaknya. Saya ucapkan thank you. I love you. Itulah ada harapan saya untuk Anda. Harapan saya untuk Anda adalah bagikan video ini dan silakan pelajari. Itu adalah harapan utama dari saya. Oke, terima kasih. Ini adalah ukurannya. Salam tutorial gorden. I love you.